Kita harus memelihara kebebasan parlimen. Oleh itu dalam untuk tahun 2025, peruntukan parlimen ditambah dari 166 ke 180 juta ringgit. Sebahagiannya adalah untuk memperkasa jawatankuasa kira-kira wang negara, jawatankuasa pilihan khas Dewan Negara, Dewan Rakyat sebagai wadah semak dan imbang. 20 juta ringgit disediakan untuk menyokong All Party Parliamentary Group Malaysia Sustainable Development Goals yang merantasi kawasan parlimen dan parti politik.